Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, teman-teman dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami dari tim Tantular akan mengevakuasi keberadaan tawon Vespa Afinis yang berada di SMPN 3 Pare Kediri. Jadi atas laporan dari Pak Bon dan guru di SMPN 3 Kediri, kami bersama tim yang dikomandani oleh Pak Agus Mukni dan Ramlan serta sahabat Irwan, sahabat Samsul, sahabat Barir dan sahabat Basori langsung menuju ke TKP untuk mengeksekusinya. Walaupun medannya yang sangat sulit, tapi kami dari tim dengan cepat hanya hitungan menit dapat mengevakuasi keberadaan salon tawon Vespa yang berada di halaman SMPN 3 Pare Kediri Jawa Timur. Memang keberadaan salon tawon Vespa ini memang sangat membahayakan karena tempatnya yang di halaman sekolahan dan tempat lalu lalangnya para siswa dan guru melintas. Jadi apabila tidak dievakuasi sangat berbahaya, karena memang tawon Vespa Afinis ini sangat berbahaya sekali. Kalau menyengat bisa menyebabkan bengkak dan yang fatal kalau lebih banyak lagi sengatan. Baik teman ya, untuk hari ini memang walaupun cuaca hujan, kami bersama teman-teman tetap melaksanakan kiat atau evakuasi sarang tawon Vespa yang berada di halaman sekolah ataupun pintu masuk SMPN 3 Pare Kediri Jawa Timur. Baik, semoga kegiatan ini bermanfaat untuk masyarakat dan semoga saja tawon Vespa ini tidak membuat sarang lagi, karena memang tempatnya sangat berbahaya kalau di halaman sekolah dan tempat lalu lalang para siswa dan guru. Oke, pada hari ini saya akhiri sekian dulu. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan, baik tawon Vespa Afinis itu ataupun keberadaan ular yang masuk ke rumah panjenengan ataupun warga. Kami tim Tantular insyaallah akan mengevakuasinya. Jadi untuk sarang tawon Vespa ini memang seringkali di rumah-rumah warga ataupun di halaman pohon di halaman rumah warga sering ada laporan. Memang kalau dibiarkan semakin besar dan semakin banyak juga menimbulkan keresahan bagi warga. Jadi memang sangat berbahaya ya tawon Vespa ini. Baik teman ya, jadi ini tadi sangat cepat dievakuasi, sekitar 10-15 menit sudah kami tangani bersama teman-teman. Alhamdulillah. Oke teman ya, untuk kegiatan pada malam hari ini karena sudah selesai, kami akhiri sekian dulu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami atas nama dari keluarga Tebelika menyampaikan banyak terima kasih pada tim Tantular yang telah
membantu kami mengambil atau mengevakuasi sarang tawon Vespa ya. Semoga ke depan tidak ada lagi sarang tawon yang bermukim di SMP 3 ini. Amin. Selaku memakili SMP 3 bagi menekan pajak, terima kasih kepada tim Tantular. Hidup tim Tantular. Hidup Tantular, ya Jabar, ya Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua, Bang.